Ah, kenduri, kenapa beri duit? Neh. Bapa kita beri duit kan kita jemput makan saja, dengar molek. Apabila Nabi melaporkan suatu hadis yang lebih kurang berbunyi tahadau tahabu, salinglah kamu selalu memberi hadiah, maka kamu akan saling berkasih sayang. Maka di mana-mana saja ulama kata kita amalkan hadis ini boleh, tidak ditentukan pada bila-bila masa. Sehingga kan kalau lepas mayang kita jumpa kawan kita, kita wish ringgit, dikira hadiah. Maka bila kita pergi ke orang panggilan, jamuan dan sebagainya, memang orang bawa hadiah. Dah bawa hadiah tu wajib, sunat. Kerana hadis tadi umum, sunat hukumnya. Cuma biasa orang perempuan dia bubuh dalam kotak. Tahu tak? Dia buat dalam kotak, dia beli sudu tiga batang, dia buat kotak besar. Faham tak? Dia buat kertas hadiah. Nampak? Dia bawa beri ikut bagian puang. Neh, orang laki-laki tak main hadiah-hadiah gitu. Pakai mudah, olah duit. Sama saja. Bini beri hadiah kot dalam rumah, suami kot luar beri duit. Hukumnya hadiah saja, tidak wajib. Faham tak lagi? Siapa yang beri dapat pahala, tak beri tak ada masalah. Dia sudah hadir, dia kira sudah memuliakan tuan rumah. Nampak? Yang salah tuan rumah nak hadiah, itu baru salah. Dan kita pula kadang-kadang tersalah mengiktikadkan wajib kena beri duit, itu pun salah. Nah, batu kadang-kadang kita kocek, kita tengok, tadi ada RM10, tak ada. Sudah dah lah. Jenis tuan rumah pula, jenis salam, lepas tu tengok. Salam, okey. Berat lah. Kita duit tak bawa. Ada tadi dalam kocek, tapi kita turun kecing ni, bini kita, ada orang lain tau. Faham tak? Curi dalam rumah dia lagi bini. Faham? Jadi nak buat macam mana kita? Tuan rumah jenis tarik gini, Allah tu kekok dah. Kekok dah, siapa petih yang keruk dengan kuku. Macam mana kita nak buat? Lipat tisu lah. Lipat tisu. Bonyo buat kerah ke? Jangan seorang gitu, biar masuklah duit orang. Kalau seorang gitu, cih tisu lah tadi. Mana? Pasal apa tuan rumah jahat sangat? Bila orang salam, dia tengok duit. Jangan tengok, nampak sangat kelaporan duit, hadiah orang. Orang salam ambil bola kocek, tak mau terima boleh, nak terima boleh, tidak salah. Tapi jenis tengok dulu baru masuk kocek, supaya dia nak cang siapa beri 50, siapa beri 5 ringgit. Malu orang yang beri 5 ringgit. Faham? Ada got jenis gitu.